Airut Polda Sulawesi Tengah memberikan bantuan logistik berupa air mineral, sembako, popok anak, tikar untuk tidur serta obat-obatan ke Desa Malei, Balesang, Sirenja, Donggala. Pemberian bantuan ini diberangkatkan melalui Mako Pol Ditpol Airut Polda Sulawesi Tengah yang dipimpin langsung oleh Kasih Tindak Subdit Gakum Ditpol Airut Kompol Maksi Gatauna. Bantuan ini diberangkatkan dengan menggunakan KMP Pelita Abadi dengan waktu tempuh sekitar 4 jam. Hadir yang menerima secara langsung bantuan logistik adalah Bapak Bursan sebagai Kasih Pemerintahan Balesang Donggala beserta perwakilan dari masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.